Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke, Rangiro kali ini akan berbagi motivasi saja ya tentang perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup di kota yang cukup pahit ya. Dan saya rasa di kota itu ya, kalau cuma ngontrak dan mengontrak itu ya, ya setiap bulan atau setiap tahun kita harus bayar kontrakan. Jadi ini saya punya rezeki sedikit ya, tapi dengan cara nyicil ya. Punya rezeki sedikit saya belikan besi, punya rezeki sedikit saya belikan batu bata, punya sedikit rezeki saya belikan batu-batu putih itu ini ya. Lalu setelah selesai terkumpul, barulah kita lakukan untuk pembangunannya. Karena kalau besi atau batu atau yang lainnya yang sudah mati, tidak seperti semen ya, itu bisa dicicil secara sedikit-sedikit ya. Beli sedikit, taruh lagi, beli sedikit, taruh lagi. Setelah terkumpul, barulah dilakukan proses untuk pembangunannya. Dan ini untuk kemarin tidak bisa pulang kampung, cuma dikirimi foto-foto saja ya sama orang tua karena dampak corona. Sempat pulang kampung ya bersama anak wedok saja. Ini posisinya ada di Gunung Kidul, tepatnya di Desa Ngunut atau dekat dengan pasar pelayan ya. Barangkali ada rekan-rekan teknisi yang tahu ya daerah pasar pelayan, nanti bisa ngopi-ngopi bareng di tempat saya di sini ya. Ini alhamdulillah ya, meskipun kecil tapi hasil keringat sendiri ya, rasanya tuh bahagia sekali. Meskipun hanya menggunakan batako ya, ala kadarnya ya, namanya juga teknisi amatir, bisa seperti ini aja sudah syukur alhamdulillah ya. Ini alhamdulillah, ini kemarin tak nguruknya cukup dalam ya, untuk pengurukannya dan pondasinya juga cukup dalam, lumayan banyak ini habisnya kemarin. Tampak depan ini, tampak samping ini ya. Tampak ini sampingnya, dan untuk jalan besarnya juga sangat besar ya. Nah, ya pokoknya kalau dari pasar pelayan itu tidak jauh, hanya sekitar 500 meteran lah dari pasar pelayan. Barangkali ada rekan-rekan teknisi daerah Gunung Kidul yang mengenal dengan Rangiro, bisa mampir ngopi-ngopi bareng nantinya di tempat saya ini ya. Ini tampak belakang, ini berhubung lemahnya atau tanahnya itu menceng ya, di belakang itu ketemunya 5,5 dan di depan itu 6 meter. Tampak samping sebelah barat ya, karena ini rumahnya madep ngidul utawa marep ngidul ya. Alhamdulillah sekali bisa bikin begini aja ya, cukup alhamdulillah sekali. Tapi ini juga prosesnya masih lama Mas Bro, karena dananya minim, jadi batas gini saja, macet lagi nanti kita cari duit lagi lalu kita rapikan lagi seperti itu. Cukup sekian dari Angiro, mudah-mudahan dapat membantu ya untuk motivasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video-video Angiro berikutnya. Tetap semangat, salam solder.